Program Khidmat Bakti Negara PKBN baru-baru ini meraikan seramai 345 orang pelatih bagi pengambilan keenamnya dalam satu majlis khatam Al-Quran yang berlangsung di Dewan Kuliah Kem Latihan PKBN Batu Apoi. Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Yang Berhormat Bin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Besara Dato' Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan isteri Datin Hajah Kalsum binti Haji Suhaili. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh tetamu kehormat dan diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran beramai oleh para pelatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Ini diikuti dengan bacaan takhtim Al-Quran yang dibacakan oleh pelatih 11350 Awang Muhammad Hazwan Hanif bin Haji Junaidi. Manakala bacaan khatam Al-Quran dibacakan oleh pelatih 1138 Awang Ali Haziq Irsyaduddin bin Ali Rahim. Doa khatam Al-Quran pula dibacakan oleh pelatih 11315 Awang Muhammad Nur Faiz Fikri bin Nur Asmali. Majlis diteruskan dengan bacaan tahlil dan diserikan dengan persembahan dikir marhaban yang diketuai oleh Awang Abdul Qayyum bin Haji Metusin, Pegawai Ugama PKBN. Sementara bacaan doa Allah Peliharakan Sultan dibacakan oleh pelatih 11147 Haji Awang Muhammad Husni Bahri bin Haji Awang Yusuf. Di majlis ini, tetamu kehormat juga menyampaikan sijil-sijil kepada para pelatih lelaki, manakala sijil-sijil kepada pelatih perempuan disampaikan oleh isteri tetamu kehormat. Turut hadir di majlis ini Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Paduka Dr. Awang Haji Afendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Haji Nur Jusmin bin Haji Abdul Samad, Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara, Kolonel Bersara Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail, pegawai-pegawai kanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, para penghulu mukim serta para ibu bapa dan penjaga para pelatih PKBN pengambilan ke-6. Alhamdulillah, program keugamaan yang diadakan di PKBN sekurang-kurangnya setiap minggu satu kali yang akan dibimbing oleh ustaz-ustaz di PKBN. Setiap malam Jumaat juga kami akan diberi ceramah khas dari pendakwah-pendakwah dari Pusat Dakwah Islamiah. Jadi secara jujurnya saya berasa program keugamaan seperti ini amatlah berguna dan sangat berfungsi kepada kami semua, kerana di dalam program itu kami setiap kali saja program itu diadakan, kami akan mendapat ilmu-ilmu yang baru ataupun kami akan mengulang kaji semula ilmu-ilmu yang telah kami lupakan, yang telah kami belajar dahulu. Macamlah, sebelum ini pun sebelum saya datang sini pun saya ni seorang yang Hindu je lun-lun kot agamanya tu, tapi datang sini macam sembahyang lima waktu memang kena teraskan kan di sini, so kami memang indah dapat escape je satu. So kami buat sini
Kurangnya tu jadi tiap agama kami tu dah runtuhan cuma tu. Sini ada ceramah-ceramah agama juga ceramah sekali setiap kali malam Jumaat akan ada penceramah-ceramah kena panggilkan untuk kami. Suatu kami dapat banyak pengajaran lah dari sana macam ada tu macam lidah tu bermata dua bermata tajam kan. So dari sana saya dapat oh rupanya lidah ni yang membuatkan kami ni macam lebih menjaga diri lah dari sana mulanya rupanya maksiat ni juga. Di sini kami ada kena ajar membaca Al-Quran apa. So kami macam diajar juga macam walaupun kami sudah tahu tapi diterapkan lagi berwudu macam ulang kaji lah macam rukun-rukun sembahyang apa lagi macam banyaklah yang kami pelajari juga di sini ni macam segala yang basic-basic sepatutnya yang kami pelajari sekarang dah tu di sini kena ulang kaji lagi supaya kami lebih ingat lah semata. Kejayaan menamatkan pengajian membaca Al-Quran dihasratkan dapat menjadi landasan bagi para pelatih PKBN untuk memantapkan pelbagai amal ibadah dan mengukuhkan ciri-ciri kerohanian, keimanan dan ketakwaan di dalam diri mereka yang ditanamkan sepanjang jangka waktu mereka mengikuti latihan PKBN. Majlis ini turut dihasratkan untuk mewujudkan para pelatih PKBN dan belia yang syumul dan cemerlang ke arah mendukung konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir.